Arsenal memperoleh hasil kurang baik di laga uji coba pramusimnya melawan Hibernian. Pasalnya, Arsenal dikalahkan Hibernian dengan skor tipis 2-1. Meskipun Arsenal menguasai jalannya pertandingan dengan catatan 65% penguasaan bola, anak asuhan Mikel Arteta tersebut gagal memetik kemenangan. Dua gol dari Hibernian dicetak oleh Martin Boyle dan Daniel McKay pada menit ke-21 dan 69. Sementara satu gol Arsenal dicetak oleh Smith Rowe pada menit ke-82. Gol pertama Hibernian menjadi sorotan pasalnya gol tersebut lahir dari kesalahan kiper muda Arsenal, Arthur Okonkwo. Mendapatkan bola passing dari bek Arsenal, Arthur terlihat gagal mendapatkan bola dengan baik sehingga bola jatuh di belakangnya dan langsung dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain Hibernian. Diketahui bahwa Arthur Okonkwo merupakan kiper muda Arsenal yang baru saja diresmikan untuk tim inti beberapa waktu lalu. Dilansir dari Transfermarkt, Arthur Okonkwo lahir pada 9 September 2001 dan kini berusia 19 tahun. Arthur juga mengawali karir sepak bolanya di Akademi Arsenal, serta pernah membela Arsenal U18 dan U23.